Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mungkin itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi santri Darutaubah Rutan Batang pada puasa Ramadan 1442 Hijriah. Santri Rutan Batang mengisi kesehariannya dengan mengaji di Masjid Rutan Batang. Coretan tinta di tubuhnya seakan menceritakan masa lalu yang sangat keras, tidak menghalangi mereka untuk berbenah menjadi pribadi yang lebih baik. Paling tidak 20 orang santri setiap harinya melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Rutan Batang, di bawah pengawasan regu pengamanan Rutan Batang.